Sakti nonton bongkar muat. Toko Mang Molan datang barang dari Majalengka. Mas Ari, Mang Molan di dalam. Truk double long. Bahu membahu ya teman-teman. Mas Ari, udah mas santai aja mas Ari. Di sini teman-teman kalau mau belanja perabotan tradisional khususnya dari bambu-bambu di Vihara Amurfa Bumi depannya ya, toko Mang Molan dan Mas Ari. Di sampingnya Pak Haji sodet serok, cetakan-cetakan kue di sini open. Nah, itu teman-teman ya. Tampah nanti disusun di dalam sama Mas Ari dan Mang Molana. Ini alamatnya, kalau teman-teman mau belanja ke sini ketik aja ya Vihara Amurfa Bumi Pasar Jatinegara. Nah, nanti depannya nih tokonya nih, itu ini viharanya di sana teman-teman. Itu yang gerbang merah vihara ya. Terserah itu. Ini ada 5 juta. Hah? Oh iya, belum. Kan habis. Oh tadi udah aku keluarin tadi. Udah tak keluarin tadi. Yang tadi satu udah tak keluarin. Terus kan bilang. Tak tinggal Jaya ya. Tinggal ya. Besok aja. Yuk. Teman-teman. Nah, ini aktivitas di pasar lama kalau malam begitu teman-teman ya. Sampai mau kissing mainan. Ampun. Ini long CDD cold diesel long. Saat ini waktu menunjukkan pukul lebih kurang jam 8 malam ya. Ini nanti disusun merapikan. Ini kalau nata di dalam berapa jam Mas Ari? Kurang lebih Mas Ari? Nata di dalamnya berapa jam Mas Ari? Setengah jam. Ini masukin ke atas Mas Ari ya? Masukin ke atas sana ya? Iya. Banyak banget. Setengah jam kelar Mas Ari.
tuh teman-teman ya, tampah, caping, kuakul, gilesan, tudung saji, tutup tudung saji, ada besek-besek bambu, lalu kipas, kipas bambu, ada jongkokan yang ada. Ya semoga teman-teman yang jadi pengusaha pada lancar usahanya, teman-teman yang lancar bisnisnya, berkah barokah, maju terus, bisa untuk menghidupi perekonomian keluarga, bisa menjadi tumpuan perekonomian keluarga. Gotong royong. Vihara Amor Fahbumi. Gotong. Jadi kalau untuk pengusaha truk ekspedisi seperti ini, berangkat bawa muatan, bismillah, pulang juga nyari tiket, nyari tiket muatan supaya apa, pulang pergi alhamdulillah dapat pemasukan gitu ya. Selalu berusaha pulang pergi bawa muatan supaya tidak mubadir, soalnya kan kalau ngosong mubadir, teman-teman. Mubadir ngosong. Lebih kurang bongkar ini dari truk ada sekitar 20 menit teman-teman ya, kerjasama ya, gotong royong. Kamu lagi coba tahu? Kon bu. Kacang, kacang. Itu ya. Oh benar pak. Di hitung-hitung dulu semua barang-barang. Apa lagi tuh? Lu orang kita mundur kan? Barang beras. Alhamdulillah sudah selesai. Lebih kurang ya 20 menit. Lima belas menit, hampir 20 menit lah teman-teman. Gotong royong orang 10 ada teman-teman. Alhamdulillah truk udah sampai. Dari Majalengka membawa muatan. Bakul-bakul, tampa-tampa, peralatan tradisionalan sudah sampai di Jatinegara, Jakarta Timur.
Terima kasih teman-teman sudah menonton. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, dan diberikan kelancaran ya dalam segala jenis usahanya. Berkah barokah. Sayangi dan cintai keluarga dan orang tua. Jangan lupa untuk yang muslim menjalankan kewajibannya salat 5 waktu. Mana gunung? Terima kasih. Salam seduluran, salam persaudaraan, salam SIM B1 B2 umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman yang mau menjadi pengusaha perabotan rumah tangga tradisionalan, di sini tempatnya. Ini baru datang barang dari Majalengka. Alamatnya di mana teman-teman? Pasar Lama Jatinegara, Vihara Amrupa Bumi. Mas Ari Mangmolan, sampingnya toko Pak Haji Sodet.